tampil gemilang, Levi Madinda tetap dipulangkan. Persib Bandung resmi memulangkan Levi Madinda ke Johor Darul Takzim. Keputusan itu dikeluarkan usai laga melawan Dewa United di Stadion Indomilek Arena, Tangerang Minggu malam. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Teddy Cahyono mengatakan sejak didatangkan pada Juli 2023 lalu, Levi Madinda berstatus pinjaman. Dia sejatinya merupakan pemain dari klub asal Malaysia JDT. Persib Bandung mendatangkan Levi Madinda hanya untuk memenuhi kuota pemain asing di Liga 1 2023/2024. Sebab saat itu, satu pemain asingnya yakni Tirone Del Pino mengalami cedera. Kini, dikatakan Teddy, masa peminjaman sudah berakhir. Persib Bandung memutuskan untuk memulangkan Levi Madinda ke JDT. Pria berkacamata ini pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Levi Madinda yang selama ini sudah memberikan kontribusi untuk tim meski hanya berlangsung setengah musim. Klub menyampaikan terima kasih kepada Levi Madinda atas segala kontribusi yang telah diberikan kepada Persib selama masa peminjaman sejak Juli lalu, kata Teddy. Diketahui, Levi Madinda memulai debut bersama Persib pada laga kontra Bali United di Stadion GBLA, tanggal 3 Agustus tahun 2023. Playmaker asal Gabon itu tampil dalam 15 pertandingan selama 1116 menit dengan sumbangan 1 gol. Satu-satunya gol yang disumbangkan Madinda untuk Persib adalah ketika bermain imbang 1-1 dengan Barito Putra di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, tanggal 13 Agustus tahun 2023 lalu.